وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد محمد أزمن علي إمبالا برسل الأرضي كعلم رأيات. Yang berhormat Syamsul Iskandar, Ketua Angkatan Pemuda Keadilan. Yang berhormat Puan Hajah Suriana Kamaluddin, Ketua Wanita Keadilan. Yang berbahagia ahli-ahli Majlis Pertuan Pusat. Yang berhormat ahli-ahli Parlimen. Yang berhormat ahli-ahli Dewan Pengarahan Negeri, pengerusi-pengerusi Majlis Pertuan Negeri, Ketua-Ketua Cabang, Ketua-Ketua Angkatan Pemuda Keadilan dan Wanita Cabang, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam reformasi. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Gagasan Keadilan Raya. Wakil Dewan yang mulia, menandatangani tanda kerendahan. Lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di punuk pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati majlis pada malam ini, dengan sukacitanya, majlis menjemput Saudara Razlan Jalaluddin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمنح على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami untuk meneruskan perjuangan yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, restuilah majlis kami pada hari ini, pelancaran gagasan keadilan raya. Ya Allah, semoga pimpinan-pimpinan yang ada bersama kami ini terus teguh dalam memperjuangkan nasib rakyat. Ya Allah, ya Allah, perjuangan ini ikhlas lillahi ta'ala kerana-Mu. Ya Allah, semoga Kau berkatilah semua daripada kami yang hadir pada malam ini untuk meneruskan agenda reformasi dan seterusnya mendaulatkan rakyat. Ya Allah, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan bersama-sama melancarkan gagasan keadilan raya. Ianya bukanlah sesuatu yang asing lagi dengan sejarah dan politik kita. Justru pada malam ini kita akan mulakan pandangan dan perspektif politik dan kebudayaan. Saya ingin memperkenalkan saudara Erin Ku, seorang penulis, seniman dan aktivis budaya. Beliau membubuhkan Pusaka, suatu organisasi yang bertujuan memastikan kelangsungan seni persembahan seperti wayang kulit, makyung dan kuda kepang. Beliau kini sedang menyiapkan karya Herman Melville The Moby Dick. Dan penuh takzimnya, saya ingin menjemput saudara Erin Ku untuk menyampaikan syarahan kebudayaan berjudul Asia yang Satu. Dipersilakan. Thank you.
Kepada Saudara Azmin Ali, teman saya yang disayangi Pak Khalid Jafar, teman-teman saya yang dikasihi dan tetamu para hadirin yang dihormati. Saya dengan secara terkejut diundang untuk memberi ceramah ini hanya semalam. Dan saya tak sangka saya akan diiringi oleh wira-wira seperti Soekarno dan Bapak Surya Gandhi di hujung sekali. Saya kenang bahawa apabila Gandhi mula-mula diundang untuk memberi syarahan kepada Parti Kongres pada tahun 1926 kalau tak silap saya, dia mengatakan kepada para hadirin, "I don't know what I'm doing here." Tetapi saya pun berasa begitu, saya bukan ahli parti. Tetapi saya boleh katakan bahawa saya memang menghormati orang politik yang sanggup mengundang pengkritik, dan saya emphasize kritik itu politik, untuk memberi ucapan pembukaan sebelum ucapan saudara Azmin. Sebenarnya begini, saya ingin memberi sedikit pandangan tentang politik dan budaya yang saya rasa adalah cabaran yang terutama untuk negara Malaysia. Satu cabaran yang penting dalam dunia politik kontemporari kita di setiap penjuru dunia, benua dunia dan benua sekarang ini. Tapi saya ingin membuka dengan memberi sedikit confession atau pengakuan bahwa saya mempunyai pendirian politik yang harus bebas, merdeka dan kritikal terhadap proses pemolitikan yang berlaku bukan saja di sini, tetapi sebagai satu proses yang diamalkan oleh para politik. Dalam arti kata itu, saya harus selalu mengkritik orang politik. Saya sebenarnya adalah seorang perantau. Saya suka merantau. Dan dalam pengalaman perantauan ini, saya sudah banyak bertemu dengan teman-teman di setiap penjuru benua di mana-mana dunia. Dan dia bahasa pelawa saya untuk datang duduk bersama di rumah mereka dan sebagainya. Saya selalu menolak. Saya menolak sebab saya ini orang yang susah sikit. Saya suka selalu merokok dan saya tak sempat tidur, banyak buat bising tengah malam. Dan saya ini orang yang agak lantang dan suka berterus terang. Ya. Jadi hari ini saya dipelawa oleh Pak Khalid dan saya akan akui bahawa saya ini seorang tetamu yang agak rumit dan akan menyusahkan. Jadi dari mula-mula saya ingin meminta maaf ya kalau diusik perasaan atau disinggung perasaan. Jadi dengan itu saya memanggil beberapa kata-kata oleh seorang penyair yang saya kasihi, salah satu penyair bahasa Melayu yang paling ulung, yaitu Pak Latif Mohidin, teman karib saya, yang telah mengatakan, "Maafkan saya jikalau saya sering sekali berlaku songsang, terutamanya pada musim perayaan seperti ini. Maafkan saya hanya ingin mengingatkan." Salah seorang yang mula-mula mendukung pergerakan reformasi tahun 1998. Masa itu saya bekerja bertugas sebagai seorang senior journalist, wartawan yang agak senior di Surat Khabar Star. Saya telah menggunakan satu kempen, White Ribbon Campaign, keadilan untuk Anwar Ibrahim pada masa itu. Jadi sudah pasti akan ada bukan perkelahian, tapi ada ketegangan pada masa itu. Dan beberapa bulan selepas itu, saya meninggalkan bidang kewartawanan. Sejak itu, saya telah banyak mendukung dan mengikut jejak pergerakan reformasi. Saya salah seorang yang masih memegang dan masih mengenang the pledge atau cita-cita deklarasi Permatang Pau.
Dan sejak itu, sejak pilihan raya yang baru tamat pada Mei tahun 2013, saya telah menarik diri sedikit daripada politik sebab saya agak dan saya rasa bahawa saya mewakili agak jumlah yang ramai juga yang sudah mula bosan dan jemu dengan kata-kata orang politik. Sebab politik itu sekarang ini merupakan hanya politik tentang taktik dan strategi, tentang kuasa dan tentang peralihan kuasa di antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Ini 12. Jadi tuntutan saya kepada orang-orang politik pada masa ini dan soalan saya ialah mana idealisme yang telah memulakan pergolakan tahun 98 dan sekarang ini kita faham bahawa politik itu bukan saja politik rebut kerusi tetapi sudah sampai masanya untuk politik reformasi yang bermula tahun 98 untuk mula membunga dan memberi harapan yang baru dan yang bermakna. We cannot live on idealism for decades. We have to see the fruition of it. Saya diminta untuk memberi sedikit ulasan tentang budaya dan politik. Kebanyakan salah satu daripada perasaan saya yang tersinggung ialah orang politik tidak mampu menangani isu-isu budaya yang melanda negara kita pada masa ini. Ya, memang kita mempunyai masalah dan isu yang praktikal dan ia harus ditangani dengan tegas, dengan jujur, dengan terus. Tetapi ada juga banyak-banyak masalah yang diparas bawah sedar, subliminal issues, yang berakar dalam masalah-masalah budaya, ketegangan agama, ketegangan di antara kaum dan sebagainya. Dan saya memang percaya bahawa salah satu daripada masalah ini ialah bahawa masyarakat Malaysia tidak mempunyai daya kenangan tentang sejarahnya, tentang apa itu yang membentuknya sebagai satu masyarakat, bukan saja sejak tahun 1957, tetapi daripada hasil pertemuan, pertempuran dan peralihan budaya dan bangsa yang telah berlaku sejak titik sejarah permulaan tanah Melayu ini. Ya. Dan ini adalah cabaran utama bagi orang politik kita. Pada tahun 2008 saya diundang untuk memberi satu syarahan juga, satu syarahan budaya di Shah Alam. Dan saya telah mengatakan pada acara itu bahwa cabaran utama pada tahun 2008 bukan saja ialah untuk melangkah ke hadapan, tetapi untuk menjejak kembali dan mula memahami dan mula menerokai sejarah kita sebagai satu bangsa yang sudah wujud dari titik permulaan negara kita, bukan saja dari titik dan masa merdeka saja atau reformasi. Dan saya memang percaya ini sudah menjadi satu hakikat di dunia politik di merata dunia bahwa krisis yang melanda pengalaman politik sangat mendalam dan sangat berat. Politik masalah tentang electoral democracy misalnya. Electoral democracy telah membawa satu kerajaan fasis di Hungary baru-baru ini. Electoral democracy akan membawa salah seorang pemimpin di negara India, Narendra Modi, yang merupakan salah seorang yang sangat kontroversial dan sangat mewakili satu kuat yang sangat radikal kanan. Ya. Ini merupakan isu-isu yang harus diperbincangkan pada masa ini. Ya. Ini merupakan cabaran bagi ahli politik masa depan. Terutamanya kepada orang-orang politik yang mewakili sebuah parti yang menuntut bahwa mereka adalah bakal kerajaan yang baru
dan memegang kepada satu landasan moral yang dianggap sebagai landasan terpenting mereka. Pihak politik, orang politik, kematangan pikiran orang politik itu harus diperkukuhkan. Sebab di dunia, di luar parti, pergolakan dan pergerakan adalah untuk mengalamat dan memberi makna kepada cita-cita dan hasrat yang sangat berbangga. Bukan saja tentang siapa yang menang kursi itu, siapa yang menang kursi ini. Kita harus sedar bahwa orang ramai dengan pengalaman, ini adalah satu hasil daripada pengalaman reformasi. Kematangannya memang sudah jadi sangat sophisticated. Saya salah seorang yang mengkritik langkah gajah, itu saya mengakui. Dan dalam itu saya telah membuat sedikit penelitian, berbincang dengan orang ramai. Saya seorang, boleh dikatakan intelektual mungkin, tetapi kebanyakan daripada pengalaman saya adalah dengan orang-orang kampung di Kelantan, di Perak, di Johor dan sebagainya, menerokai, menyelidiki persembahan kulit dan sebagainya. Dan saya telah membuat sedikit penyelidikan di Kajar. Dan salah seorang pak kedai, ya, kedai makanan di Kajar, telah ditemu ramah oleh beberapa wartawan untuk dan diberi untuk memberi pandangan tentang langkah Kajar. Dan dia memberi pandangan yang sangat-sangat matang dan mengakhiri pandangannya dengan kata-kata ini: "The Kajar move is legally right but morally wrong." Nah, itu merupakan taraf atau standard pemikiran the common voter pada masanya. Jadi dalam ulasan tentang politik masa hadapan, politik masa hadapan itu akan sangat berkait dengan isu-isu budaya, isu-isu yang subliminal, bawah sedar, dan kita harus mengenang, mengembalikan semangat yang serentak dengan satu pendidikan politik yang benar-benar bermakna. Reformasi itu janganlah kita tinggalkan sebagai reformasi rebut kursi saja. Kita harus memberi makna kepada segala yang menjadi idaman dan cita-cita pada tahun 1998. Dan apabila kita memilih, ini bukan saya akan memberi pandangan tentang siapa yang bagus untuk PKR. Saya hanya memberi satu generalisation. Apabila kita memilih pemimpin untuk parti, ya, kita memilih pemimpin dengan satu kesedaran dan kematangan bahwa pemimpin itu akan dipilih sebagai pemimpin untuk negara. Satu pemimpin untuk negara, untuk masyarakat yang mempunyai bukan saja kejujuran, ketulusan dan sebagainya, tetapi seorang ahli politik yang mempunyai daya imajinasi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Ahli politik, pemimpin politik adalah hamba rakyat. They are the servants of the people. Dan mereka harus menjadi sumber peralihan hasrat dan cita-cita masyarakat. Ini bukan kata-kata yang baru. Apabila pemimpin-pemimpin nasionalis di rantau ini bermula dengan Jose Rizal, kepada pengalaman-pengalaman Asia Tenggara ini banyak pergolakan dan banyak kata-kata dan idaman dan idealisme yang sudah menjadi benih kepada sejarah kita. Di antara pengalaman di negara-negara Asia Tenggara, Malaysia agak terpencil, ya. Sebab pengalaman kemerdekaan kita agak administratif dan taktikal. Tapi kita harus melebarkan pikiran.
apa yang dikatakan oleh Soekarno pada awal-awal tahun 40-an dan sebagainya, apa yang menjadi pengalaman sejarah kita dari setiap daya pikiran harus diterokai oleh kita. Yang harus dipahami oleh orang politik juga ialah sejarah kita sekarang adalah sejarah yang tidak masuk akal. Sejarah yang tidak masuk akal. Jangan kita pula nak timbulkan sejarah alternatif yang tidak masuk akal. Kita harus percaya kepada kemerdekaan dan kebebasan berpikir. Dengan kata-kata terakhir, masyarakat Malaysia merupakan sebuah masyarakat separuh setengah. Semuanya separuh. Kebebasan itu, ya, kita menuntut kebebasan, tetapi kita menuntut kemerdekaan, tetapi kita ingin satu sikap yang memang terbuka, tetapi selalu conditional freedom. There is no society that can claim to be free. Tidak ada satu-satu masyarakat yang boleh menuntut kemerdekaan untuk dirinya yang percaya kepada conditional freedom. We either believe in freedom or we do not. And that is the point from where we begin. And itulah titik di mana orang yang mengiringi saya bermula. Kemerdekaan itu, kebebasan itu bukan hanya kebebasan untuk mengundi. Ia adalah kebebasan untuk mencapai segala cita-cita saya seorang individu, ya, sebagai seorang insan. Itu adalah kebebasan dan itu adalah titik permulaan pada perbincangan tentang kebebasan, kemerdekaan, kerakyatan, pendidikan, kematangan dan sebagainya. Apabila kita menuntut orang untuk mendidik diri mereka sendiri supaya ada reformasi pendidikan di negara kita, kita jangan hanya mendidik orang untuk membaca buku dan menguraikan nama dan bergaya dengan nama-nama dan teks-teks dan sebagainya. Itu dikatakan politik bergaya saja, politics of posturing. Kita harus memahami pikiran, kita harus mempunyai daya imajinasi untuk mengungkapkan segala yang kita membaca dan mengilhami dan mula memeriksa, menerokai pikiran itu dalam masyarakat kita sendiri. Tidak ada satu masyarakat, ya, Malaysia tidak boleh menggelarkan diri dia sebagai satu masyarakat matang yang selesa dengan sejarahnya apabila dia mengharamkan misalnya wayang kulit di Kelantan, budaya kepang di Johor, ya, budaya halal haram ini harus diperbincangkan. Dan saya menyokong sesiapa-siapa ahli politik yang berani menangani soalan-soalan sebegini, sebab saya sehingga sekarang belum pernah mendengar ahli politik sebegitu. Jadi dengan akhir kata, politik itu adalah daya segala yang mungkin. Politik itu adalah daya segala yang mungkin. Orang budaya dan orang politik memang harus berkelahi, harus berdebat, harus berdiskusi. Dan saya akan juga mendukung seseorang pemimpin yang percaya kepada ketegangan itu. Bahwa ketegangan itu perlu untuk masyarakat supaya pergolakan budaya dapat berlaku. Jadi kita boleh bermara ke hadapan. Kita tidak boleh mengabaikan politik. Saya selalu mengulas kata-kata penyair Meksiko, Octavio Paz. Kita tidak boleh mengabaikan politik. Itu adalah seperti meludah ke langit, meludah ke muka diri kita sendiri. Dan itu adalah pengalaman politik Malaysia selama 40 tahun. Sebenarnya kita meludah pada diri sendiri. Jadi sekarang merupakan satu masa perubahan yang sangat penting, walaupun keadaan nampak sedikit tentera.
tapi pergolakannya adalah sangat mendalam. Dan apabila kita menuntut cita-cita dan hasrat reformasi, kita harus memberi peringatan kepada ahli-ahli politik bahwa cita-cita dan hasrat kita adalah lebih unggul, lebih elevated daripada kerja politik sehari mereka. Ya. Jadi ahli politik, terutamanya yang muncul daripada reformasi, harus ingat bahwa masa hadapan mereka harus diberi naluri itu adalah untuk mencapai cita-cita yang telah ditanam pada tahun 1998. Dan kalau itu tidak berlaku, ahli politik reformasi yang telah mencetus reformasi akan ditinggalkan oleh pergolakan reformasi itu sendiri. Dan pergolakan itu datangnya dari saya, kamu, dan orang ramai di luar yang sekarang ini sudah mempunyai cita-cita yang lebih murni. Dan our demands of the politician are far, far greater and far deeper. Dengan itu, terima kasih telah memberi perhatian. Majelis merangkap